sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho bek kodok kodar. Itu kudu ceria. Lu kulo nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bek kodok kodar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kulo saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah rasa susah. Sangkeng ngapa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakil, gus tuh habis kita ayo serat jelas. Aku goblok cara aku kiai. Orang usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu wayo hebat hebat hebat. Hebat. Nek ono menteri dilantik guyu wajar, lu ora menteri rapo kok guyu guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline wis saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kulo sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu ndak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang enggak punya warisan ya, kaya. Karena kita enggak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita enggak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi. Allah Ar-Razik Dat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu Al-Hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tak warai. Tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji, dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template, tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya wis ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberat petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu Al-Hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang itu orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusyuk era karo orang Bali, bedina orang utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul rata wong udur aku khusyuk ya. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Ora di santri Bali tiap romo itu men astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfir wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelah sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam tok kan apa ge nangis. Dene ning gunung kidul kan rata wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayo dek nang nggih jebule sing elek bojoku tok. Langsa kowe kan nangis dosamu dol-dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibener tangga-tangga nih kan kabeh wong Indonesia, saya ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedo akhire krungu, kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak ya darah di sing elek sing wedok. Emang samu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae. Makanya haji itu pangeran nak ngeling nang haji apa?
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah yo kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul koyo haji. Nah, salat kan kadang dicitik satir. Nah, ya salat kan partai-partainan, nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan iku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lagi sering takut. Nak cara jinan sebut dikasa. Aku rasa pangeran. Aku ngukumi rano guna ni. Ngok jangan-jangan aku fanatik jubli pangeran rapopo. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan. Terlalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup aja. Orang ikhram tuh perempuan boleh enggak nutup aja? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. kiai tenan yo. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong yo jadi. Ini betane pas ning Hajar Aswad. Lagu pengiraan oleh gocel kancan ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambungong wedok itu yo filhat je ing dalam. Potensi ngeluh ketemu bojo elek yo filhat je. Mengani kesunatan yang Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Mus, oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia bakul kebab di Turki ya Yudi. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya bodoh lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjen irunge bener, jedesene bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kayak kaji. Nanti terus dia nangis, tak takut masa aku di pangeran juga boleh ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak bisa aneh. Terus pangeran ngono kersanya. Mulanya faman faradu fihinal hajja fala rufata wala fusuqa wala jidala fil had. Syaratnya haji ku, nak kemudian ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Leung tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wingi kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rung tau ge salat gurunge boko ing wedok. Sak urip-uripku ya masjid kharom. Kula niku wong elek opo piye le Gus? Salat tu ning gurine. Kan nang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan. Kadang nak sujud ya pas ning boko ing wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngen lo. Nangis wong ini piye gitu wis kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi, kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf, lanang wedok wajib tawaf, dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetep. Pemenek kena wong si alwanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4000 2000 askare sing kegiles. Lah sing wong Indonesia ya ora gelem. Wong bojo muk sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem. Wong bojo muk sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhire yo polisine sing kalah karena kan
atau tukaran be askar tiba ngilangan apa? Bojo. Polisi akhirnya faham, maksudnya ini bujuku mau sitok, bukan pisah aku. Ya, akhirnya polisi ini mantuk-mantuk. Iya, iya. Dia calek sitok, kok pisah, jadi mesti maklum. Jadi geleng-geleng. Jadi pangeran itu unik. Iku nunjukno nak jadi wali, iku ra kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji, wae ujiannya lanang wedok malah kumpul. Iku nunjukno fil ibadah kok ono coba. Wong ibadah kok ono coba, yo haji nih. Nah, orang coba bingung ngambung Hajar Aswad wadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tuwa kan rapati ayu kan. Dadi kan ndekne iku ngaduli bojone Mus. Tawaf setengah telu, tawaf ifadah, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Ndekne menawa melok muter ucu-ucuku melok rombonganku. Nganti aku bar sak iku ucu-ucu nangis ndekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Dadi wakeh kelangan bojo mergo katut karepe ngono. Lah akhire tawaf iku kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madhabe Malik ngono madhab. Ono madhab kok paket khusus iki. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki madhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus-khusus. Ya tadi tadi kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lor. Batal lor. Ajar mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Intikal paket apa? Jadi tuaf tak. Kok nanya Indonesia balik nih. Mas repot. Nanya wong rasa gedeng kubu sebelah. Kubu sebelah darahnya kalau bujur batal. Iku buat gedingi kau apa? Kau yang kau nak tuaf itu anut mazhab iku. Mengenai ngaji sing luas. Kaya aku loh, jadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madhab ya ora bingung. Bersangking dableke, bersangking alim ya ora roh. Mengenai sampai Gus-Gus Jati pun anggo celaka. Wah, semua Gus Pak repot kabeh saja. Aku yang sahun ibu ibu kau nasi. Kau mau kena jadi wong alim macam bingung. Bingungnya aku piye ya. Misalnya kue fanatik nyekel bojo batal. Kau ujung-ujungnya nak pas haji tawaf. Kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sampe nyekel. Enggak umum memang Indonesia anak kaji nyekel bojone enggak umum. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umum dicekel bojone. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama utawa nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu nak ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Mungkin ora usah gedek teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Kita cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponakan dari saudara lelaki,
keponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak kok bapak ammah, nak kok ibu. Hola, paham ya? Ponakan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang ana banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bule mbek ponakan ana wae cara Indonesia ge fu. Cara Arab ammah, hola, banatul akhi. Ya mlane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponakan, iku entuk wong papat. Ya bule cek minjatil ab, cek minjatil om, ponakan cek minjatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku amma hola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mlane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulanya oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini, cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu dong ya? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhu nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabiyah, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engko bojo keduane mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neng neraka. Kok ora ambek bojomu? Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah mate wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mane rasa dadi kiai gede. Kowe iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare ra pati ayu biasa. Coba nek gede. Tapi nek selevel ya wis. Piye meneh selevel wis wayahe.